Anak Cina, eh anak Cina je. Anak Pakistan. Ambul. Jauh je. Kau asyik, kau main asyik main anak orang je. Tak apa. Mainlah bapak orang pula. Bapak Pakistan lah, bapak Pakistan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke cuy, kali ini kita kembali lagi ke konten komedi cuy. Sebelum kita lanjut, saya mengingatkan sedikit ya buat cuy-cuy saya atau teman-teman saya yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dimanapun berada. Saya mempunyai channel baru namanya Andy Cuy ya. Andy Cuy di situ isinya video-video yang nggak ada di channel Andy TK cuy. Ya, saya di situ mereak juga, mereaksi sebuah video, tapi video yang enggak saya tayangkan di NDTK ini, cuy. Jadi channel itu memang saya khususkan buat saya pribadi. Jadi saya bebas untuk melakukan apa aja di situ, cuy. Jadi kalau kalian enggak keberatan, bantu supportnya, cuy ya. Oke, kita kembali ke topik, cuy ya. Kali ini saya akan mereak sebuah requestan. Kedua paling terbanyak setelah Sepatu Reoni cuy. Yang mana kita akan mereak Jozan ya, sebuah grup ya, grup komedi yang kata teman-teman itu legend juga gitu ya. Dan jujur aja ini kali pertamanya saya ingin melihat lawakan dia dan mengenal juga gitu ya, siapa-siapa personilnya gitu ya. Jadi tolong dimaklumi kalau saya nggak terlalu paham gitu ya, dan saya ingin tahu bagaimana karakter dari lawakan Jozan ini cuy. Dan saya lihat di sini viewnya tinggi-tinggi cuy ya, yang nonton banyak banget gitu ya. Dan oke, di sini saya sudah memilih ya video, dua video sekaligus ya. Yang pertama judulnya ini yang buat saya agak tertarik ya, Jozan Cakap India. Jozan Cakap India. Jadi Jozan ini berbicara menggunakan bahasa India. Ini yang membuat saya tertarik banget. Ada Bollywoodnya cuy. Dan yang kedua, Jozan pantun spontan terhebat. Jadi ini pantunnya spontan gitu ya. Oke, kita mulai dari Cakap India ini cuy. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Oke, Jozan Cakap India. Tunggu. Ini kayaknya yang kaos dalam warna merah, saya sering banget melihat dia, cuy. Di mana ya? Oh, film ya. Saya hobi banget nonton film, cuy. Hobi nonton film apa aja gitu ya. Bergenre komedi. Kayaknya dia bergenre komedi emang, tapi film apa ya? Kalau udah sering-sering banget, kalau nggak salah cuy, saya sering banget melihat dia. Oh iya, pertama saya melihat dia itu di Gangster KL. Iya, kalau nggak salah sih ya, dia selalu jadi pemeran pembantu gitu ya, kelakar emang orangnya. Oke, kita lanjut. Oh, berarti ini ya. Mere sendegi he, mere Bombay Police Station he, tu mis peta sab, eh, syabas di dunia. Syabas he. Syaitan he. Iblis he. Narki tum sar thi hai diwali dohane wale jayenge kuch kuch hota hai. Kuch kuch hota hai. Mere mohabbatein, mere mohabbatein dil tu pag gaye. Tum tum ini kan judul judul lagu ya. You must cry. Larki tun undian hai. Larki tum handphone hai. Tum besin mere naam ke three bottom here. Kuch bolo na, kuch bolo na. Bolo na. Kursi. Yang badan bantai ala badil. Okay. Kya
na call. Kenan call. Bottom 3 stitch larki hai. Larki hai. Larki hai. Mari sini. Oh, mari sini. Eh, larki hai. Larki hai. Urdu hai. Dia di sini tarik gede. Ngelawak atau bawa acara sih? Kya hua call? Najmi. Najmi? Sande tumhara stitch hai. Zizin? Juhud. Juhud. Kya hua? Main hu pagal. Pagal khol mera man. Parintara man. Man. Oh man ya. Tum ke pyahua ke me ke amboy turke ne britaris tur Bollywood Shahrukh Khan hai Shahrukh Khan Hindustan hai epi epi ko to Hindustan hi hai. Oh, dia pembawa acara di sini. Hindustan yepi. Ha, you wrong way. Tut tarik itu. Jadi apa kata kita saksikan perjalanan Epi sepanjang Raja Lawa Astro yang kelima. Saya nak ucapkan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan masyarakat yang telah banyak. Ini stand up komedi atau gimana sih? Saya semangat sama ni. Menyapuk saya daripada belakang. Saya berjanji saya tidak akan berputus asa untuk dalam bidang dunia seni lawak ni. Saya akan teruskan lawak saya sampai bila-bila. Namun terpaksa melepaskan bim. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Wih, lawakan dulu-dulu sih. Wih, drog. Kepada rakan-rakan yang masih tinggal di sini, saya harap mereka akan lakukan yang terbaik untuk menjadi Raja Lawak musim kelima yang terbaik untuk tahun ini. Kalau kita keluar, kita akan keluar dengan penuh ilmu dan bermutu. Lebih ke stand up komedi ya di sini. Ya, tahniah kita ucapkan kepada Epi. Satu tepukan untuk Epi. Ya. Yeah. Tahniah kerana telah berjaya sampai ke peringkat ini. Ya, yeah, bukan senang Johan nak sampai ke peringkat ini. Daripada 27 juta orang AP terpilih untuk ke gelanggang Raja Lawak. Tepukan untuk AP sekali lagi. Ya. Yeah. Alright. Jadi kita ada informasi tentang Raja Lawak event di Sunway Lagoon. Oh, Raja Lawak. Raja Lawak 5 akan ke Sunway Lagoon pada 6 Mac 2011 ya. Ahad ini bermula jam 9 pagi. Ya, datanglah beramai-ramai untuk bertemu dengan para peserta Raja Lawak 5. Tiket berharga RM60 sahaja untuk dewasa dan RM48 untuk kanak-kanak. Hey, hey, Tom. Sunway Lagoon ke Lagoon ka ho ho ho. Dia Sunway Lagoon karipar kita toman kane ne. Tadi kan toman. Oh. Tadi kan toman. Tum how much the prices? The torgo dana 60. But I like the song you sing just now. What? One more? What my song? Kuriale bari bar talam kuriale ti. I like him. Faizal Tahir. Faizal Rohan. Oh, ini orang India asli nih kan cik. Faizal Rohan. Vanikam sulle, vanikam sanne, teo as onne, taro milo as onne. Two people. Okay. Oke, kita lanjut aja cuy ya, langsung di Josan Pantun Spontan Terhebat.
ini lebih ke pantun ya, bukan ke bahasa lagi ya. Relax, okay, relax. Budak-budak ke putrama kompleks. Relax. Siang makan nasi, malam makan bigi. Tak guna kita bersedih lagi. Asyik. Budak-budak kepala botak, bangun pagi pegang kendi. Tadi ada masa, tapi sekarang baru nak undi. Pegang kendi. Tak ada jajan cari mami. Iya, iya. Ada rahim ini. Ini semua bukan salah kami. Iya. Bangun pagi, terus rehearsal. Nak undi sekarang, memang dah tak ada masa. Eh, lain bunyi dia. Inilah dinamakan spontan. Budak-budak pergi berkhatan. Budak-budak. Memang betul spontan. Pergi memancing, lupa nak bawa mata kail. Bottom three akan kami panggil. Lain juga bunyi dia kan? Susah lho pantun ya. Tak apa, tak apa. Susah itu pantun mencik. Nak makan Maggi, Maggi dia nak juga makan kertas. Jadi kami akan panggil peserta pertama naik ke atas mentas. Okey, lumayan ya. Apa bantuan dia? Kawan aku. Yes, kawan aku nama Akbar. Akbar, Akbar. Untuk menyingkir, memang ku tak boleh sabar. Okey, okey, nyambung, nyambung ya. Hai. Itu saja. Itu saja. Hai. Tenang, boy. Eh, saya host. Saya suka. Siapa yang terkeluar? Eh, patah di muka. Sedih, sedih, sedih. Anak Cina makan Maggi kari. Maggi kari. Tahu dia makan dia? Dia tahu. Cina pun tahu Maggi kari. Anak Cina makan Maggi kari. Jadi kita persilakan untuk naik ke pentas sebab mereka bottom three. Amboi. Lain bunyi dia. Aku sendiri yang rasa. Hey, beli barang, bagi duit besar mesti ada baki. Kita panggil kumpulan lelaki. Budak-budak makan ikan. Si. Budak-budak lagi. Buai laju-laju sampai pokok sana. Eh, jom kita pergi sana. Maggi kari, mari. Apalah, ada, ada, ada. Maggi kari lah. Boleh macam tu? Maggi kari, mari. Oh, okey. Maggi kari, mari. Lele. Boleh. Weh, kalau budak sekolah tengok ni habis ikut pantun kita ni. Bangun pagi, tak gosok gigi. Busuknya. Dah makan manggis. Oi. Kalau mereka yang terkeluar malam ni, mungkin mereka yang menangis. Asyik. Dapat, dapat. Batuk. Naik, naik skuter. Tak bunyi, senyap dan sunyi. Asyik. Kita panggil Epi. Budak pergi sekolah. Salah, salah. Oh, salah. Minum kopi, Epi. Ya, itu nyambung. Minum kopi, Epi. Okey. 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 Rumah Siti, ada Datuk K. Okey. Okey. Ya, ya. Tidur malam bangun pagi. Eh, siapa seorang lagi? Ya, ya, ya. Budak-budak beli akhbar. Sabar, sabar. Anak Cina. Anak Cina. Anak Pakistan. Amboi. Tahu je. Kau macam main anak orang je. Tak apa. Mainlah bapa orang pula. Bapa Pakistan lah. Bapa Pakistan. Okey.
Siapa? Dah? Dah dijawab. Sepandai-pandai tupai melompat. Asyik. Tupai itu bukan aku punya, tapi kau. Siapa? Bukan. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Botol kiri ataupun peserta yang mendapat undian 3 terendah. Undian ini bukan kami yang tentukan, tapi anda di rumah yang tentukan. Tanpa anda, mereka tidak akan berdiri di sini. Tanpa undian anda, mereka tidak akan terkeluar pada malam ini. Okey, raya Cina, orang raya Cina. Apa kata kita serahkan? Amboi, tak aku nampak dia tu. Tak, memang itulah sekali. Okay. Serahkan. Serahkan eh? Serahkan. Tak tahu serahkan apa. Jadi kau sambunglah. Anak budak duduk dekat. Anak kau ni anak kau budak. Jangan pilih satu-satu lah, jangan tamaklah. Anak-anak budak nak. Okey. Budak kamu dia. Kamu dia jauh sikitlah. Mak bapak dia marah. Dia marah dan kena maki. Amboi, kita persilakan Afin Syauki. Yeah. Asyik, nyambung. Makan sotong di rumah Cik Effendi. Sebelum kita mula, aku nak tengok kau demonstrasi pegang kendi dulu. Asyik, ini baru. Cuba tunjuk aku pegang kendi dulu. Kendi tak tahu bang macam mana? Macam mana pegang kendi? Saya pun tak tahu, Cizan. Kendi tu kittle bang. Kittle. Kittle. Kepala otak kau. Kepala otak saya. Okey. Baiklah, saya ingin... Sudah selesai ya? Okey, Josan je ya, Josan. Lawakan dia itu press banget menurut saya je ya. Press banget dari segi mengeluarkan kata-kata yang spontan. Contoh dari kata-kata apa namanya pantun tadi je yang spontan aja ya. Enggak ditulis gitu, enggak dibaca gitu ya. Emang spontan dari dia dan menurut saya apa ya? Kreatif banget. Lawakan dia tuh kayak lebih ke apa ya? Stand up comedy, tapi kalau dua orang bukan stand up comedy sih, namanya apa sih namanya kalau dua orang itu, cuy? Ini kayak lawakannya tuh kalau di Indonesia Desta dan Vincent cuy ya, pembawa acara tapi pintar melawak gitu ya. Dan apalagi cuy? Kayaknya mereka ini chemistry-nya dapat banget gitu ya menurut saya. Dan wajar aja lah cuy ya. Memang lucu banget ya, lucu banget cara mereka melawak gitu. Walaupun di sini enggak 100% lawakan cuy ya. Di sini mereka membawakan acara gitu ya, membawakan acara tapi membuat kita ngakak gitu ya. Beberapa menit aja membuat kita itu ngakak. Malah saya gantung banget cuy ya. Sumpah saya gantung banget, pengen lihat lawakan dia lagi. Jadi kalau cuy-cuy bisa memberikan saya referensi, silakan aja kirimkan linknya ya di Instagram. Dan apalagi ya, oh iya, kalian bisa komentar nama dia, nama mereka berdua itu siapa cuy. Oke, jadi saya di sini nggak mau melihat dari Google cuy, saya pengen tahu sendiri nama dia dari cuy-cuy saya gitu ya. Ya supaya komunikasi kita itu lebih akrab lagi gitu ya. Jadi saya bertanya, kalian menjawab. Kalian bertanya, saya menjawab. Jadi chemistry-nya dapat juga gitu ya antara saya sebagai host di sini dan cuy-cuy sebagai penontonnya gitu ya. Penonton atau enggak ada istilah peminat lah cuy ya. Pokoknya cuy-cuy saya itu bisa dibilang penonton gitu ya, sekalian teman, friend saya gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan kalau video ini banyak yang nonton, saya akan lanjut. Pasti saya akan lanjut, cuy. Oke, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy mundur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.